biasanya ya. Horas guys, akhirnya sampai juga gue di tanah Batak. Nah itu bisa lo lihat, itu desa Si Anjur mula-mula. Itu artinya tujuan gue jauh-jauh dari Jakarta ke Danau Toba ini hampir tercapai. Dan sebentar lagi gue akan menemukan apa yang gue cari. Aduh, sorry lah bang ya. Cok. Hidung gue gatel. Ya, sekali lagi aja. Ah, udah sini, sini. Enggak apa-apa sekali lagi. Udah sini. Udah sore ini. Udah sore? Iya. Udah siang maksudnya. Ayo. Dari pagi ini abang foto-foto, merekam video, tapi tak pernah abang foto-foto aku. Ayolah, berdirilah di situ lah. Asik! Ayo. Pak, permisi pak. Bapak tahu di mana... Apa marga kau? Sagala. Hah? Togar Sagala. Togar Sagala? Woi, kalian semua cepat semari. Ada saudara kita. Ada apa? Ada saudara kita ini, Togar Sagala. Oh, Amang Sagala. Iya. Amang Sagala. Oh. Kau makan di rumahku ya? Ayo makan di rumahku. Ayo. Terima kasih. Sagala. Nah, di rumahku saja kita makan. Wah, terima kasih. Sudah. Dia yang pertama kali tegur aku. Jadi dia tamuku ya. Ya. Sudah datang ke rumahku mampir. Ya. Sudah. Terima kasih. Biasa itu di sini. Togar, kau pernah ke rumah persaktian Guru Tate Bulan? Ah, mampir kita. Ayo. Togar, kalau di sini kita harus sopan. Jadi kita harus pakai ini, ya? Ya. Togar, kau tahu ini? Ini Raja Tetea Bulan. Anak yang ketiga, Limbong namanya. Anak yang keempat nih, Sagala. Aku turunan Limbong, kau turunan Sagala. Sama-sama anak raja kita. Ngerti kau, Bang? Karena abang punya marga keturunan Raja Batak, makanya tadi abang disebut kayak raja. Kalaupun tidak, pasti abang dicuekin, Bang. Ya, sama kayak aku ini lah, Bang. Kau lihat, Togar. Indah kali bukit itu, ha? Angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Udah 20 tahun rumah ini tak ditinggalin. Ah! Apa hubungannya kau dengan perjingotan, ha? Kau siapanya? Kenapa tinggal setengah ya? Eh, Cok. Kau tahu di mana tempat Nonulos? Hei! Togar! Janganlah kau pergi sendiri.
ada keponakanku yang bisa temani kau. Ini Opung kau punya rumah. Tak lama setelah Opung kau meninggal, bapak kau itu bertengkar hebat dengan Parningota. Ribut kali. Bah, kenapa mereka bertengkar? Ah, mau tahu saja kau. Ah, sehabis bertengkar, bapak kau itu pergi ke Jakarta. Dan semenjak itu, Parningotan selalu menyendiri. Sedih kali dia. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Tak ada yang tahu dia kemana. Wah, bersih juga ya Bapak Tua. Padahal rumah ini sudah 20 tahun lebih nggak ditinggali. Togar, kita semua di sini bersaudara. Kita semua yang merawat ini. Karena kita yakin, kedua bersaudara itu pasti kembali. Aku yakin. Guys, kayaknya gue ketemu jalan buntu nih. Gue tahu tentang paman gue itu cuma dari foto-foto lama. Dan sekarang gue gak punya petunjuk lain. Segitu dulu ya guys. Hey, Togar. Kau makanlah dulu. Iya, masih panas, Ina. Iya, Bang. Mantap kali ini. Ini namanya mie gomak, Bang. Enak jadi makan panas-panas. Cok, biarpun aku dari Jakarta, aku ini anak Batak juga. Seringlah aku makan mie gomak. Banyak di sana, Cok. Ipe aman, asih aku, anakku naburju, aku masma. Tanggi yang ni tumulang jadi Napoli. Angiat mature sude amo pino pagiya marsian taminan marsi tukolan. Song suhati robean terima kasih ya sama-sama sama kok bang berapa aja lah ya enak aja Kau sakit rupanya ya? Baru tahu aku, Bang. Tak pernah Abang cerita. Jadi, bapaknya Abang yang minta Abang carikan adiknya ya? Kalau Bapak udah bisa ditemukan, pelan-pelan Papa pasti sembuh. Bang, maaf kali nih ya. Besok aku tak bisa temani Abang. Gak apa-apa, Cok. Lagian aku juga gak tahu besok harus kemana. Sudahlah. Besok saja kau pikirkan lagi. Kau bisa tinggal di rumah ini seminggu, sebulan, setahun. Ah, pokoknya sampai bapak udah kau, ketemulah. Mau lihat ya, Nang. Mau lihat ya. Sekarang kau istirahat. Ya, sebentar lagi, Nang. Hei, Cok.
Hah? Apa, Mak? Sekolah kau besok. Eh, siap, Mak. Itu ulus dan si gila ya, Bang. Kenapa tinggal setengah ya? Cok, kau tahu di mana tempat tenun ulos? Di Lumban Suhi-Suhi di Pengururan, Bang. Nah, di sana. Bah, mau kemana, Bang? Sana lah. Ih, tengoklah jam berapa ini. Bah. Cok, bilang sama mama kau, aku berangkat ya. Oke, Bang. Hei, Togar, janganlah kau pergi sendiri. Ada keponakanku yang bisa temani kau. Hah, sini. Kenalkan, namanya Tiur. Mamanya si Ucok udah cerita semua masalah kau, Bang. Iya? Iya, apa? Oh, enggak. Apanya lah yang enggak, Bang? Eh, Bang. Cok, aku lihat dulu foto-foto di HP kau. Di galeri, folder teka-teki. Bapak kau, Bang? Itu, yang kiri, yang lebih tinggi. Mirip ya, Bang? Eh, Bang, maaf, telepon, Bang. Wah, ini Papa. Bentar. Halo, Pa. Halo, Pa. Halo, Pa. Gimana kau, Togar? Apa? Belum, Pa, belum. Tapi Togar janji. Bapak udah parningotan pasti ketemu. Sungguh? Sungguh lah, Pa. Papa jangan khawatir lah. Iya. Papa percaya sama kau. Iya, Papa sehat-sehat ya di sana ya. Jangan lupa minum... Tiur!
Bang. Mau kemana kau? Mau pergi kau? Pergi kau, pergi, pergi. Baru ditinggal kau sebentar, langsung aja kau main pergi-pergi. Ya, Mang Tahe. Bisa kau sendiri. Bisa kau pergi sendiri. Pergilah kau. Nggak usah aku temani. Bercanda aku, Bang. Daripada aku dimarahi kan, baiknya lah aku marahin Abang duluan. Nggak jadi kan Abang marah. Bercanda lah ya, Bang. Dari mana sih kamu? Tumban Sui-Sui masih jauh, Bang. Kita istirahat dulu aja di sini. Ini, Bang. Makanlah. Makanan khas Batak. Wah, apa ini? Wah, ini ombus-ombus kan? Mm-mm. Aku terakhir makan ini tuh waktu kecil. Makanlah, Bang. Jadi inilah, Bang, Rumban Sui-Suhi. Tempat semua tenun ulas, Bang. Kita tanya ke siapa ya? Horas, Inang. Horas. Satabi, Inang. Eh, Bang, ulasnya mana? Ini, Inang. Tahu nggak, Inang, siapa yang buat ulas ini? Ulas tua ini. Lihat saja motifnya. Itu rumah penenun paling tua di desa ini. Mak Naeng namanya. Pasti dia yang buat ulas ini. Terima kasih, Nang. Lihat, Nang, ya. Eh, Pak Inajo. Hai, Nang. Tapi Mak Naeng sudah pikun. Setabi, Bang. Setabi, Opung. Setabi, Opung. Kenalkah Opung dengan ulos ini? Atau pernah tahu, Opung? Daku ngok biamang. Daku ngok biamang. Nggak diinget ya, Bang, katanya. Coba tolonglah sekali lagi, Opung. Mungkin Opung ingat. Daku, lo bilang. Daku, lo bilang. Foto Opung, Bang. Foto Opung. Cok, kasih lihat lah Opung ini. Nah, Opung. Kalau yang ini, Opung ingat? Daku, lo bilang. Daku, lo bilang. Tolonglah, Opung. Cok, lihat dulu sekali lagi, Opung. Amang, daku ngok be, Amang. Daku ngok be, Amang. Daku ngok be, Amang. Kemana lagi kita, Bang? Kau yang punya ulos itu? Cok, aku lihat dulu. Iya, Inang. Pah, mamaku yang buat ini. Sudah lama sekali. Ada 20 tahun. Mak Naeng? Iya, betul.
Jadi Nang punya mama itulah Mak Naeng? Iya, aku ini anaknya Mak Naeng. Sudah ke rumah, Glenn? Sudah, Nang. Sudah, sudah. Kau lihat saja ada tanda di ujungnya. Orang yang pesan itu dulu minta dibuatkan tanda itu. Kalau tidak salah, dia itu dari Huta Cianjur mula-mula. Iya, aku ingat sekarang. Dia pesan katanya untuk anaknya. Dia punya anak laki-laki 2 orang. Tapi kenapa sekarang tinggal setengah? Saya nggak tahu, Inang. Maaf, Inang. Ini orangnya yang pesan. Ini dia orangnya. Iya, ini opung saya, Inang. Oh, opung udah. Oh. Sebentar, Inang. Yang di hutan, Bang. Bang, foto yang di hutan yang Bapak udah sama Bapak. Yang berdua mereka. Nah, kalau yang ini, Inang kenal? Atau pernah lihat sebelumnya? Takut ada, Bah. Nggak kenal aku. Ini papa saya. Ini bapak udah saya. Waktu masih muda. Opungmu itu dulu datang hanya 2 kali. Pertama waktu pesan ulos. Yang kedua waktu ambil ulos itu. Dia pun datang sendiri, tidak ada siapa-siapa. Aku kenal mereka. Mau makan apa, Bang? Gak ada makan kau dari siang, cuma nombus-nombus. Gak lapar kau? Bang. Bang Togar. Semangatlah, Bang. Semangat kayak gimana? Ulos itu gak ngasih petunjuk apapun. Dan aku masih gak tahu Bapak udah ada di mana. Bang, kau pasti tahu. Jangan kalah namanya, Pak. Ayo, Bang. Togar. Suman Maon, Songon, Holongku, Tuhamu, Nadua, Naso, Jadi, Mubah. Gini, Bang. Kasih sayangku pada kalian berdua tak akan pernah padam. Ini pasti dari opungmu, Bang. Untuk anak-anaknya. Iya, ini buat Papa sama Bapak udah. Tapi, kok gak ada alamatnya ya? Lihatlah, Bang. Nah, lihatlah. Tapi kok nggak ada alamatnya ya? Sudah aku bilang. Sudah teman aku, Cok. Bang Togar udah bilang lah, nggak ada alamat. Ngapain lagi kau ulang-ulang? Terus. Songon ulos nahu patu paon hubai sabola jala upasahat tuhamu si sada-sada. Bang, dengar, Bang. Seperti ulos yang sengaja ku buat setengah, ku berikanlah pada kalian masing-masing. Nah, berarti Bapak udah punya setengah dari ulos ini. Ah, hi. Jauh nggak rumah kamu? Ya, lumayan lah, Bang.
Makanya aku antar aja ya. Gak usah. Iya, masa cewek malam-malam. Mau abang paksa aku gimana pun, tetap aku bilang enggak. Ya udahlah. Tenang aja, Bang. Masih bisa besok aku temenin abang. Pulang aku ya. Ah, cop kau. Gak sopan itu namanya. Ayo, sorry lah bang. Pasti abang ketiduran semalam ya. Muka abang itu terbuka bang. Tak sengaja aku baca. Penasaran aku bang. Aku baca lah sampai habis. Senang kau ya. Berangkat ya dah. Bang, kok bisa bang? Feeling aja. Dari awal ketemu kamu aku yakin kalau kamu kuliah di Jakarta. Iya kan? Bener kan? Anak hukum. Ya bang inilah kan. Mentang-mentang lah aku perempuan Batak. Kuliah lah aku ke Jakarta. Langsung abang bilang aku ini anak hukum. Emangnya kau? Tahu dari mana? Namanya si Ucok. Katanya abang lagi liburan semester juga. Sama kayak aku. Oh, kirain feeling. Ngapain lah aku feeling-feeling? Enggak, bang. Gak ada ngomong apa-apa mamanya si Ucok. Ada feeling juga aku. Cie, ngerhalet-halet di sini kalian rupanya ya. Bang, 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 bang. Coba dulu. Handphone. Aku tahu di mana ini, bang. Kamu yakin, Tir? Yakin, bang. Hah, jalan setapak kayak gini bisa di mana aja. Cok. Kau lihat itu. Arti Jennifer Atta? Iya. Nih. Yang pertama. Kau lihat itu. Mirip, kan? Yang kedua. Bapak kau dan bapak udah kau, rambutnya basah di sini. Mereka pasti habis mandi-mandi di air terjun itu, bang. Ayolah kita ke situ yuk. Yuk. Memang terlambat. Pak! Bapak! Pak!
Bang. Bang Togar. Bang. Bang. Dengarlah aku dulu, Bang. Bang Togar. Bang. Bang. Tenang dulu lah, Bang. Jangan buru-buru kayak gini. Perasaanku gak enak, Tiur. Aku takut. Takut apa? Aku takut gak bisa ketemu Papa lagi. Terima kasih ya, Tiur. Aku pergi. Bang, Bang. Tunggu, Bang. Halo, Pak. Halo. Ya, halo, Pak. Togar mau pulang sekarang, Pak. Bah, mau apa kau pulang? Ya, Papa kan lagi sakit. Mending Togar di rumah jagain Papa. Tambah sakit Papa kau nanti kalau kau pulang tak bawa hasil. Kau carilah terus. Ya, Papa kasihlah petunjuk lagi. Petunjuk apa? Apa aja, Togar udah nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Apa? Paling suaranya. Barni Ngozan punya suara yang sangat merdu sekali. Pandai betul dia bernyanyi.
Guys, lo lihat aja sendiri.